viewers yang budiman, kembali lagi di channel saya Air Home TV. Apa kabar sobat YouTube seluas samudra sedalam kesetiaan cinta? Tapi sebelum ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain notifikasinya, dan sebarin ke sosial media kalian ya guys. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan ikan arwana, karena di video-video sebelumnya saya juga telah membahas beberapa jenis arwana. Nah, untuk kali ini saya akan membahas cara mengeluarkan warna ikan arwana golden red. Keindahan ikan arwana sudah tak diragukan lagi. Ikan ini begitu sempurna, bentuk tubuhnya yang begitu profesional, warna pada sekujur badannya, sisiknya yang mengkilap, dan gerak geriknya yang gemulai membuat ikan ini pantas menyandang predikat sebagai salah satu ikan terindah di dunia. Itu sebabnya ikan arwana banyak dipelihara sebagai ikan hias. Harganya pun mahal loh. Bahkan ikan ini tergolong ikan air tawar yang harganya paling tinggi. Tahukah Anda, terdapat begitu banyak jenis-jenis ikan arwana. Penggolongan ikan ini didasarkan pada warna tubuhnya. Ada ikan arwana yang berwarna merah, kuning, emas, perak, dan lain-lain. Dari sekian banyak ragam ikan arwana ini, ada satu yang paling menarik dan harganya juga paling mahal, yaitu ikan arwana golden red. Jenis ini dianggap sebagai ikan arwana yang paling indah, sebab warnanya yang emas kemerah-merahan membuatnya begitu memesona. Biar warna ikan arwana Anda nampak semakin cerah, Anda bisa memberikannya perawatan dengan trik-trik khusus sebagai berikut. Jagalah kondisi air di akuarium. Perawatan dasar untuk semua jenis ikan adalah menjaga kondisi air di dalam tempat pemeliharaannya agar senantiasa tetap bersih. Kebersihan kolam ini harus dijaga dengan baik. Selain berpengaruh besar terhadap kesehatannya, kondisi air juga dapat mempengaruhi warna sisik ikan arwana yang tinggal di dalamnya. Ikan arwana yang hidup di air yang bersih akan memiliki warna yang cerah, tidak kusam, dan tidak pudar. Warna ikan tersebut juga terlihat bersih karena tidak terkontaminasi kotoran. Gunakan latar yang terang. Pada hakikatnya, semua binatang akan berusaha untuk menyesuaikan warna tubuhnya dengan warna di sekitarnya. Begitu pula kebiasaan yang dilakukan oleh ikan arwana. Ikan ini akan terus berusaha untuk terus menyesuaikan warna sisik-sisiknya dengan warna akuarium yang menjadi tempat tinggalnya. Hal ini bisa kita manfaatkan untuk membuat warna ikan arwana nampak cerah dengan menggunakan latar belakang yang berwarna terang. Secara alami, ikan arwana akan terus berusaha mencerahkan warnanya sesuai warna background akuarium. Pasang lampu bercahaya putih. Selain menggunakan gambar background yang berwarna terang, Anda juga bisa memanfaatkan lampu bercahaya putih untuk merangsang warna ikan arwana supaya semakin keluar. Lampu dengan cahaya yang berwarna putih ini mampu memicu ikan arwana untuk meningkatkan kecerahan warnanya. Anda bisa memasang lampu putih dengan tegangan yang sesuai kebutuhan dan ukuran akuarium supaya ikan yang tinggal di dalamnya tidak merasa kepanasan. Lakukan pengaturan lampu dengan tepat. Berikan pakan kaya karoten. Pakan yang banyak mengandung karoten terbukti mampu mencerahkan warna ikan arwana, terutama untuk ikan arwana golden red. Zat karoten ini sanggup meningkatkan ketajaman warna merah pada ikan tersebut. Zat karoten banyak terdapat di dalam wortel,
Cuma, kalau ikan arwana diberi makan dengan wortel biasanya tidak terlalu doyan. Solusinya, Anda bisa memberikan wortel ini kepada jangkrik. Barulah jangkrik yang telah memakan wortel tersebut dijadikan sebagai pakan untuk ikan arwana. Dijamin deh warna ikan arwana Anda bakal semakin merah merona. Manfaatkan daun ketapang. Daun ketapang juga terbukti dapat mencerahkan warna ikan hias, termasuk ikan arwana. Rutin memberi rendaman daun ketapang pada ikan secara nyata akan meningkatkan kecerahan warna ikan arwana. Di sini Anda bisa memberikan daun ketapang yang sudah kering. Ambil daun ketapang tua yang telah jatuh dari pohonnya. Kemudian jemurlah daun tersebut selama 2-3 hari berturut-turut. Setelah mengering sempurna, Anda bisa memasukkan 3-5 lembar daun ketapang kering ke dalam akuarium. Niscaya ikan arwana yang sering diterapi memakai daun ketapang mempunyai warna yang cerah dan tajam. Lakukan tanning pada ikan. Mengeluarkan warna ikan arwana juga dapat dilakukan dengan metode tanning. Pada dasarnya, tanning bertujuan untuk merangsang ikan arwana mencerahkan warna tubuhnya secara paksa. Di sini, kita dapat memanfaatkan lampu ultraviolet baik UVA maupun UVB dengan intensitas 10.000-16.000 derajat Kelvin. Kendati cukup efektif, jangan melakukan tanning menggunakan lampu UVC sebab resiko tinggi mengakibatkan kematian pada ikan arwana. Itulah pembahasan cara mengeluarkan warna pada ikan arwana Golden Red versi Air Home TV. Sekian video kali ini, mohon maaf jika dalam pembahasan yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan di hati kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Goodbye, see you later!